Selamat Hari Raya. Ramadan pun belum kan? Apalah kita siap. Kita prepare. Orang cakap kalau siap awal-awal tak kalut nanti. Kan? Dan tak membazir dan berbaloi. Sebab tu hari ini dalam Jom Masak Ramadan, kalau rasa-rasa kita pun dah rasa dah. Sikit dah datang, dah mula dah. Ramadan pun dah nak datang dah ni. Kalau anda mencari set memasak yang cantik molek, selalu dekat GoShop kita bawa yang praktikal. Harga mampu milik. Yang ini kita tambah lagi satu bonus. Cantik. Dan harga pun cantik. Okey. Inilah dia Le Cocotte. Charming Casserole Pot. Kalau kita tengok yang kita bawakan ni, dia seolah-olah satu design yang ada kat pasaran tu, Yan. Saya ada produk tu. Harga Masya Allah, mahalnya. Dapat merasailah dia lepas tengok yang ini. Rasa macam yang ini lagi membaloi. Macam-macam saya menyesal. Hari ini kita berikan anda dua pot, 28 cm, 24 cm. Ada lagi hadiah bonus. Kita berikan yang kecil-kecil cemen molek ni ada 3, 10 cm setiap satu dengan harga serendah RM199. Ya, betul tu. Jadi dengan kebaikan yang didatangkan hari ini, dia ada Riz Ceramon Diamond Coating. Kan, untuk anda semua. Sebab apa, bila dah cerita pasal zaman sekarang ini kan, nak memasak dia kena ada lapisan untuk elak daripada dia punya kotoran dan sebagainya melekat terus. Betul. Jadi kita ada 5 lapisan untuk anda semua dan menggunakan aluminium, bukan besi. Betul. Jadi bagi mereka yang kadang-kadang duk terfikir kan, aluminium ni apa bezanya dengan besi ni? Okey, kita tengok dekat sini. Dari segi aluminium, dia ringan. Baik. Kalau besi, dia confirm lah lebih berat lagi. Betul. Penyebaran habanya lebih cepat. Yang ini lambat pula. Okey, tahan karat. Tidak karat lah untuk aluminium. Lepas tu pencuciannya lebih mudah dan juga pengawetan permukaan tak ada langsung. Jadi dia menggunakan teknologi yang macam gini, dapat gunakan pada semua dapur-dapur yang anda inginkan, termasuk dapur induksi. Tapi paling best saya nak tambah, ia juga disahihkan selamat oleh Food Drug Administration. Jadi kita boleh pakai tanpa was-was. Hari ini anda dapat satu set yang berbaloi. Ingat, anda diberikan satu 28 cm. Kalau anda pakai baju kebaya hijau mencerai masa hari raya, nampak tak warna dia betapa hidupnya dia. Bila tetamu datang pun kita rasa macam ceria. Kita rasa meriah, cantik, meriah. Kita juga ada yang berkapasiti 24 cm. Yang besar ni, yang 28 cm ni boleh muat 6 liter. So yang ini dapat ni juga, dapat juga yang merah jambu cantik. Warna dia dapat lagi hadiah-hadiah bonus yang kecil-kecil tu. Mangkuk kecil-kecil 10 cm ada 3 butir kita berikan secara percuma. Terbaiklah untuk anda yang dah berminat sebab apa nak bagi cantik-cantik untuk nanti Ramadan, raya dan sebagainya. Inilah peluang anda, kerana dengan harga RM199 anda dapat satu rekaan yang cantik, praktikal dan juga memuaskan hati bila kita membayarnya. Jadi kalau anda nak dapatkan sekarang, boleh anda terus saja ke goshop.com.my. Anda boleh hubungi kami di 03-9544-1188. Anda juga boleh membeli belah menggunakan aplikasi Percuma GoShop. Yan ada kan? Ada. Kalau Yan tak ada, kena denda ke ketampi. Wajib anda muat turun secara percuma di telefon pintar iOS mahupun juga telefon pintar Android. Jadi tunggu apa lagi? Terus dapatkan set Le Cocotte Casserole set kita hari ini. LCCCS. Nama pendek dia tu lah. LCCCS. Betul. Okey, jadi kepada anda semua yang pasti ramai tadi kita dah bagi tahu, kat luar tu memang ada harganya mahal. Betul. Okey, kalau kita nak buat perbandingan pula, sebab apa kena ada perbandingan ni? Baru anda nampak untuk jenama X kita nak jenama cuba. Jenama X, kita tengok berat dia berapa? Berat kan? Berat. Kita tengok berat dia berapa kat sini. Tengok berapa? Berapa 5, dekat 1, situ? 1, 2, 3, 5 ke? 5 kilogram? Lebih kurang 5 kilogram. 5 kilogram. Hampir-hampir di situ. Itu periuk je. Baru tak ni. Tak masuk ayam, tak masuk apa. Kita letak Le Cocotte. Bunyi dia pun padu. Kita letak Le Cocotte kita. Mai kita tunjukkan kepada anda. Saiz yang sama. 28 kita letakkan cm. Di atas tempat penimbang ini. Di bawah 2 kilogram sahaja. Untuk jenama Le Cocotte. LCCS. Le Cocotte Castel Casserole Set. Betul. Kenapa kena ada yang ringan macam ni tapi dia punya kelebihan banyak sangat? Sebab apa? Yang pertamanya, bila kita nak memasak, kita nak kendalikan. So kena ada yang praktikal. Tak perlu nak berat-berat. Nak cuci pun tak penat sangat. Sebab apa? Bila kita buka macam gininya, pegang sebelah tangan ni pun dah okey sangat. Okay. Ryan nak kongsi satu lagi fakta yang saya rasa patut anda tahulah. Yang kita bawakan dengan Le Cocotte ni, kalau anda tengok
tengok dia tak ada kimpalan. Maksudnya dia die casting. Kalau anda tengok daripada tepi ni sampai ke bawah ni, termasuk dia pemegang ni, dia satu piece. Memang tak ada cantuman. So dia tak ada kimpalan. Maksudnya lebih senang kita nak basuh sebab tepi-tepi ni tak ada skru dan sebagainya. Bermaksud pemasakan makanan kita juga sekata. Betul. Haba pun sekata. Dalam ni adalah kita punya salutan diamond, ceramic diamond. Tadi yang Yan sebut telah, tapi lebih senang dikenali sebagai ceramic diamond. Dia memang anti tahan cala dan juga dia cepat menyebarkan haba dan ringan. Tadi kita tengok kurang daripada 2 kilogram. Betul. Jadi ini bahagian dalam dia, okey, ceramic diamond. Kalau anda tengok dekat-dekat nampak dia macam ada kilauan diamond dekat situ. Nampak tu. Yes, dan anda tak perlu risau sebab kita dah datangkan dengan pengesahan yang ia selamat, tidak ada PFOA. Ia juga disahihkan oleh Food Drug Administration FDA. Ataupun FDA. Dan dia diperbuat daripada aluminium. Yang macam mana tadi kita dah beritahu jingle kan. Jingle tadi tu buat daripada besi, tak salah right. So, kalau jenama X tu. Betul. Okey, betul. Maksudnya bila guna aluminium disalut dengan lagi ceramic diamond coating tadi tu, lagi membuatkan kita punya masakan nanti senang. Betul. Okay. Untuk nak guna, untuk nak bersih. Baik. Alright, so cerita banyak pun tak guna. Ayam sebab pun dah tunggu dah ni. Ayam ni tunggu nak menjunam masuk ke dalam jom, tu. Jom kita ajak Chef Nakai. Waalaikumsalam. Ya, kita nak mulakan mood raya kita. Biasa dekat dalam TV dia mesti awal. Ya. Kalau mood raya kita kena ada orang cakap color-color yang menarik di hari raya. Ya. Ini salah satu warna apa nama? Warna ungu. Cantiklah. Kemudian dia datang dengan warna pink. Right? Kalau anda buka kotak. Kalau kita masak ribbon ni kita buka lah ya. Kalau anda beli, anda buka kotak, actually dia datang sekali dengan benda ni. Ribbon ni. Nampaklah. Dari Perancis. Memang sengaja kita tak buang. Kalau masak saya galakkan anda buka lah betul. Nanti semua sambal melekat kat sini. Yeah. Sebelum kita masak, kita nak tunjuk kalau jenama ini dia datangkan dengan apa nama? Titik-titik ini. Sebenarnya dia fungsi dia kalau kita masak benda yang mengukus ke apa ke, kita tak nak uap dia mudah terjatuh. Dia akan melekat dekat atas ni. Dan dia akan juga jatuh pada makanan kita, tak salah right. Membuatkan makanan kita lebih lembap. Dan satu lagi, sebenarnya dia fungsi dia penyerapan haba dia lebih sekata. Satu yang baru sebab apa, mungkin dengan kita ni dah terbiasa guna kuali periuk yang biasa, penutup pun rata je kan. Betul. Hari tak tengok pun. Rai tak perasan pun yang kita punya siap ada bintik-bintik. Fungsi dia ada dekat situ. So sekarang yang ini 28 cm, warna purple, dan purple dia daripada warna yang cerah turun ke bawah jadi macam gelap. Dia macam ombre. Ombre tu dia light dark ataupun dia other way around. Cantik, light dark, right. Ini tadi baru buka aje api. Baru je buka sebenarnya. Dengan set yang cantik macam ni, bukan setakat cantik tau. Pemanasan dia, penyerapan haba dia bagus. Betul. Kalau bagi saya, dekat luar sana tu ramai orang suka memasak. Suka kongsi masakan dekat media sosial. Jadi warna dia yang cantik. Dekat dalam dia warna putih. Kalau kita tumis apa-apa, dia akan nampak dengan begitu lawa sekali. Betul. Dan saya suka sebab dia cantik tu, Yan. Sebagai seorang wanita ni, kadang-kadang kita tak nak membebankan suami kita, pasangan kita. Kita masak pakai yang ni, lepas tu kita nak hidang atas meja, bang, nak beli yang lagi satu tu lah. Yang dekat gocok yang kaca ada jenama gagah tu. Bukan itu mau beli ke? Tak cukup, bang, nak lagi. Le kokot ni kita masak, kita hidang. Cantik. Kan jimat lah kat situ. Bukan orang perempuan je, orang lelaki pun sama. Suka yang cantik-cantik. Betul ke tak? Betul. So yang ni, so maksud tu cantik bukan sekadar pasangan kita. Periuk tu pun nak cantik. Jumpa dalam satu kata sepakat. Awak suka yang cantik, saya pun suka yang cantik juga. Sama-sama. So yang ini, okey. Kita nak buat ayam sambal ke ni? Ini kita nak buat ayam sambal. Ayam sambal. Kalau dengan set yang yang bersaiz 28 cm ni, kapasiti ayam kita boleh muat dalam 2 ekor lebih. Biar benar. Serius. 2 ekor yang dipotong-potong kalau kecilnya banyak ni. Ini 2 ekor. Sebenarnya kalau kapasiti penuh dalam 3 ekor pun tak ada masalah. Bayangkan nanti Ramadan, hari raya. Saya kalau boleh lah saya sarankan, kenal juga ramai kawan-kawan yang suka warna macam ni tau, ungu pink, beli dalam 2-3 set kita hidang buffet. Cantik Ihan. Rai pernah tengok satu hotel. Dia pakai jenama entah apa jenama, dia buat buffet. Memang cantik. Cantik. Kita yang pergi pun tolong kacau sekejap. Saya nak tunjuk hadiah percuma kita. Boleh. Saya kacau. Hadiah percuma kita ni, kita datangkan dengan 3 set. Okey. 3. Ya. Jadi unit. Jadi kita boleh jadikan sebagai bekas untuk gula kita, garam kita, perasa kita. Ini percuma. Kalau ni yang nak bagi nama, Le Cochonet. Yang besar ni Le Cocotte, itu Le Cochonet. Sesuai lah. Okey. Kita nak bagi tajuk kepada anda. Bila anda membeli ni
yang pasti sebab sekarang ni dekat setiap rumah ada dapur gas kan, ada dapur elektrik, ada guna dapur seramik, yang ada juga guna dapur induksi. Bayangkan kalau dulu nak beli untuk periuk dapur induksi je dia macam harga dia satu tu dah beratus. Yang ini RM199 anda boleh gunakan pada semua jenis dapur. Betul? Nak guna kat dapur arang pun boleh. Boleh. Yalah, tapi cuma kita nak tunjukkan kepelbagaian, pelbagai permukaan dapur boleh. Dan bagi Rai, okey, terima kasih. Bagi Rai adalah sebenarnya kecantikan. Cantik, betul. Cantik, memang cantik. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok memang kebanyakan periuk yang kita ada tawarkan, kita dah jual 11 set. Ya. Cepat dapatkan. Biasa apa yang kita tawarkan tu? Stok kita ada 500 je. Alamak, benda cantik tapi tak banyak stok. Mestilah. Satu Malaysia pula nak rebut lah tu kan. Betul, 500 aja kita ada. So kalau anda nak dapatkan, Rai rasa sama ada anda dapatkan untuk Ramadan atau Raya akan datang. Lepas Ramadan Raya boleh pakai. Betul. Atau, okay, kalau kenal kawan-kawan yang nak mendirikan rumah tangga hujung tahun ni, I tell you, kalau saya yang nak mendirikan rumah tangga, kawan bagi kalau yang ini awak, saya suka cantik. Teringin lagi ke? Bukan, ya? Tak, tak. Kalau dia kata tu. Wanita lah, wanita. Faham, kalau dapat macam ni, set warna purple dengan pink, cantik. Siapa tak seronok bayangkan kita baru je mendirikan rumah tangga. Lepas tu semestinya masuk rumah sewa, masuk rumah baru kosong. Kosong lagi tempat tu, nak beli tu, nak beli ni. Jadi kalau katakan ada kawan-kawan baik hati kan, nak hadiahkan macam ni, kan dah jimat duit si pengantin. Betul, betul. Lepas tu cantik. Cerita lagi satu ni. Boleh, kan. Pasal dia punya banyak ayam tadi tu, bayangkan kalau katakan kita masak nasi juga kat dalam ni. Ini hidangan kalau nasi biryani, ayam merah macam ni, cantik. Tak, itu biryani. Nasi apa pelangi macam selalu. Nasi pelangi. Hujan panas. Hujan panas. Ada nasi, orang cakap butter jagung. Kan? Boleh dekat dalam ni. Kuantiti dapat banyak, saiz pun besar. Betul? Puas hati kalau katakan nak buat jamuan. Nak buat meraihkan tetamu semua memang sesuai sangat sebab anda tak perlu pening-pening. Terus hidang. Betul. Kan? Kita boleh terus hidang kat atas periuk macam ni. Tengok macam mana gayanya. Dia nak pula. Senang nak lah. Mesin terus. Sebab dia tak mudah lekat. Tak mudah lekat. Ini bagus. Dan kita boleh hidang terus dekat atas meja. Cantik. Betul. Surah cakap kalau buat buffet macam ni. Cantik, cantik, cantik. Berbaloi sangat. Penutup tu jangan lupa. Nampak? Baru cantik. Yang penting hari ini hari terakhir saya boleh makan tengah hari. Boleh saya ambil ayam saya. Saya suka tengok orang yang makan-makan. Sebab saya nak divert attention. Tengok kat sini. Ada lauk, mesti ada nasi. Mesti kan? So, nasi kali ini dia mesti nampak lagi cantik. Sebab apa? Bahagian atas penutup ni dia ada polkadot tadi kan? Ya, polkadot ni. So, tengok. Kita tengok kan. Oh, nasi jagung. Ya, kita tengok kan. Air dia tu. Wak-wak dia tu. Dia tak menitik. Maksudnya kalau tak banyak air jatuh ataupun ada air melekat dekat atas ni juga kan. So makanan kita tak susah basi dah. Ya, tak susah basi. Terutamanya sebenarnya fungsi penyerapan apa nama uap-uap ni tertinggal dekat atas ni. Kadang-kadang kita suka masak benda-benda yang kukus. Kuih-kuih kan. Kita tak nak orang cakap uap tu jatuh dekat dekat kuih kita tu. Habislah nanti Okey, okey, okey. Saya tak pernah makan nasi jagung. Oh ya ke? Tahu nak. Kena cubalah. Sikit je. Bagi jagung paling banyak. Okey, yang ini nak tanya nasi ni berapa pot? Nasi ni 1 kilo beras basmati. 1 kilo basmati. Besar. Banyak juga dia. Okey. So kalau katakan hari ni memang nak makan sesuai sangatlah ya sebab apa? Hari ni hari terakhir lah untuk kita makan ya sebelum masuk bulan Ramadan. So makanlah ya. Makanlah ya. Silakan. Janganlah malu-malu. Silakan tuan-tuan dan hari puan-puan. Hari ni kenduri kita ya. Sekejap ya. Nasi ni MZ. Nasi kalau cerita pasal nak masak dalam ni dia punya sukatan air sama je ke? Sukatan air yang dia ni, dengan cerita dia ada air melekat kat pokok sukatan air dia sebenarnya dia sama saja. Ada setengah-setengah beras tu bergantung kepada jenis beras lah. Kalau macam beras orang cakap beras biasa tu kita tak payah lah orang cakap lebihkan air. Biasa-biasa cukup. Biasa-biasa je. So guna ni nampak tak kita tengah gunakan apa? Oh sampai tu orang kat sebelah tengah sedap makan dia. Nasi jagung sedap. Esok dah puasa. Makan dulu. Nak bagi tahu ni kita gunakan dapur induction. Dapur induction boleh masak nasi tak payah pening-pening. Kita nak tunjuk kalau kita masak nasi berkerak tu perkara biasa. Yang penting kita boleh tengok dekat bahagian bawah dia dia tidak melekat. Dan menariknya dengan set yang kali ni yang boleh tengok tu dia punya kilauan-kilauan berlian dia tu. Diamond dia tu. Nampak? Chef, saya tengok chef pakai senduk kayu. Mungkin chef ada tip
Kalau nak pakai le kokot ni, kita pakai sendok apa? Kalau kita nak menjaga perkakas masak kita yang anti lekat macam ni, sebaiknya kita pakai sendok kayu ataupun sendok silikon. Jangan pakai besi. Kita lanjutkan usia dia. Sebab benda dah cantik kan? Janganlah pakai yang besi. Pakai yang kalau ada nak cari silikon warna purple pun cantik kan? Kalau anti purple tu yang viral tu pun boleh dapatkan ni. Barang dia kan semua purple. Tudung purple, semua purple kan? Okey, seterusnya kita dah tunjuk kapasiti untuk 28 cm. Kita ada 24. Ya Allah, cantiknya. Yang warna pink ni buat kawan rasa macam geram je. Yang priok ni lah. Bukan Syam nak kata. Priok le kokot kita. Okey, jom kita tengok bahagian dalam dia 24 cm. Kita boleh tengok dekat pemegang dia. Pemegang dia didatangkan dengan stainless steel tau. Kalau dia tahan kalau yang tebal. Asyik ada jenama lagi. Kalau jenama lain, kadang-kadang kita beli dekat lain tu, dia tak ada macam ni. Dia cok mohonnya lah. Ribbon tu sekali lagi orang nak ingatkan bila kita masak buka. Sebab ribbon tu kain. Takut nanti cair dan sebagainya. Ini kita buat apa? Ini kita buat lincikang ataupun air kesihatan kita lah. Di bulan puasa kita nak sihat. Kita nak orang cakap badan kita sejuk kan. Inilah orang cakap cadangan-cadangan yang kita boleh cadangkan dekat anda memasak. Dan dengan set yang macam ni, cuba Ian boleh tengok. Dekat dalam dia berwarna putih. Dan makanan kita, masakan kita, dia ada orang cakap warna-warna yang cantik. Contoh kalau kita buat bubur pulut hitam, cantik. Oh, lagi cantik. Apa yang gelap masuk tempat cerah, nyina-nyina jadinya. Ini dia nak kongsikan sikit sebab bahagian penutup dia ni lain dari yang lain. Kebiasaannya bahagian penutup dia akan menggelombong. Tinggi, bosong macam gitu. Biasanya macam tu. Lepas tu dia transparent dan sebagainya. Unik, kan? Yang ini sangat unik. Sebab apa? Tempat pemegang dah confirm lah stainless steel. Lepas tu bahagian ke atas ni ha. Tengok bahagian ke atas dia ni nampak ada ruangan yang macam tenggelam jatuh ke bawah. Ada garis dekat tu. Ada demi jalur-jalur dekat sini. So bermaksud apa yang sesuai untuk nak letak dekat atas ni? Chef, kalau macam ini bentuknya. Macam-macam ya. Boleh. Ya. Kadang-kadang kita tak ada orang cakap tak ada peralatan ke apa ke. Sebenarnya kita boleh letak kuih muih ke apa ke sebagai deko kan. Ya, sebagai pelik kuih muih pun cantik. Kita letak sini. Kita letak kuih muih ataupun dessert. Salah satu. Cantik. Multifungsi. Dahsyat. Tutup dan juga pinggan hidangan. Betul. Okay. Kalau nak letakkan mungkin ada senduk dan sebagainya pun boleh. Kalau kita nak letak senduk pun tak ada masalah. Contohnya macam ni. Selain kuih muih, kita boleh jadikan sebagai orang cakap pinggan untuk kuih muih. Dan kalau kita nak letak senduk pun tak ada masalah. Ada setengah jenama tu, dia melengkung. Jadi kita letak senduk sudut dia akan pop. Betul. Okey. So 24 cm warna merah jambu, saiz paling besar 28 cm warna ungu. Baik. Ni tadi bab kata Sufian lecun nonet. Lecun nonet ni dia kita berikan sebagai hadiah bonus. Ini hadiah percuma? Okey, kita tak panggil kita gurau-gurau lah lecun nonet, tapi kita berikan ceramic kini. Betul. 10 cm saiz dia. Saya tengok chef dah buat agak-agak jadi acuan. Ya, ini masuk peti sejuk ya saya. Saiz dia sebab apa? Ini memang khas untuk seorang makan. Faham. Nak buat cream brulee, nak buat bread and butter pudding. Saiz dia yang cantik sangat rah. Kalau nak boleh buat. Tak apa. Saya akan, jangan risau. Saya akan makan. Don't worry. Buat dadih pun okey. Nak buat krim boleh, nak buat dadih, nak buat kek ataupun nak buat apa saja. Tepung pelita boleh tak? Tepung pelita pun cari. Boleh. Besarnya tepung pelita dalam ni. Tepung pelita. Rasa sikit. Boleh. Rasa sedap kan? Macam gelas dia punya makanan ni. Cantik. Jadi, hari raya nanti, peralatan semua dah ada. Yang warna ungu ada, warna pink ada. Kemudian bekas-bekas kecil ada. Kita boleh buat macam-macam untuk di hari raya kita nanti. Maksudnya yang kita punya acuan ni nanti masuk dalam peti sejuk boleh masuk dalam peti sejuk. Boleh masuk peti sejuk. Macam mana jadi host? Dulu mulut penuh. Sekarang ni bukan setakat masuk peti sejuk tau. Kita boleh masuk dalam ketuhan. Serius lah. Yang tolong kat depan. Benda ni biasanya asyik kena marah je kat rumah. Dia kata kan, kau jangan pakai barang yang tu masuk dalam aku punya ketua. Jangan masuk itu. Maksudnya ketua bukan microwave boleh? Microwave boleh. Ketua boleh, microwave boleh. Baik. Peti sejuk pun boleh. Ini hadiah bonus tau. Ini hadiah bonus yang kita berikan untuk anda. Dapat 3. Yang ni bukan hadiah bonus Ini adalah periuk utama kita. Yang ini 24 cm. Tadi saya bau tau. Tapi saya sengaja tak nak tengok dalam oven. Mari kita buat magic. Mari. Balik kan kita dia. Kita tengok kek kita. Itu bagi dia. Cantik kan? Kita tengok. Sebelum tu. Nice. Kita kena tengok bahagian bawah rata. Ada polka dot juga. Untuk penyebaran haba. Ya Allah, cantiknya.
Licin lah macam kulit kita. Tolong potong. Tolong potong. Cantik. Potong kuih. Yang ni apa nama? Kek butter. Kek butter cantik. Salah potong ke? Potong, ya. Cantik, potong. Cantik. Betul lah betul. Angle salah tu, ya. Agak. Nampak? Kek kita lembap. Kenapa lembap? Sebab kalau kita menggunakan loyang yang biasa itu, Rai, loyang tu nipis. Ini bila kita menggunakan set memasak yang terbaru yang kita jual hari ini, sebab dia tebal. Jadi ada beza, eh? Dan kita boleh tengoklah, dia tidak mudah melekat. Kemudian apa nama, dia punya tidak apa? Apa itu? Dia punya crust dia memang cantik, garing, dia memang cantik. Ya. Saya betul-betul ni kau-kau makan. Apa ni. Makan, Rai. Eh, makan. Yeah. Lagi boleh makan. Bismillah. Besar sangat, eh. Maafkan makanlah saya. Makanlah, ya. Nak cuba, dia kata lembut. Betul ke lembut? Bukan setakat lembut. Dia punya lembab dia tu. Kita so, maksudnya, lembut. Acuan pun penting. Acuan pun penting. So, ingat hari ini kita berikan bukan sahaja casserole set yang boleh anda masak. Boleh juga dijadi acuan. Yang ini kita jadikan acuan untuk agar-agar. Ini kita berjadikan acuan. So, sebenarnya banyak fungsi dia. Lepas tu kita boleh jadikan dia sebagai hidangan. Maksudnya set hidangan. Maksudnya? Letak terus atas meja. Daripada kita masak je, boleh kita gunakan hidangan. Sekali lagi, kalau anda dapatkan Le Cocotte Castel Casserole Set LCCCS. Ya. Percuma kita berikan tiga lagi mini ceramic pots yang setiap satunya 10 cm. Kenapa? Betul tu. Saya salah sebut ke? Tak, bukan. Nak sebut Le Chenonet tadi. Oh, Le Chenonet. Okey, okey. So, kepada anda semua, warna dah cantik. Yang faham, ramai yang suka buat warna-warna macam ni. Apa kata? Daripada warna hitam je kat dapur tu, kita tukar kepada warna yang lebih meriah supaya Ramadan dan juga raya nanti kita dapat menikmati hidangan yang sedap di dalam Le Cocotte kita. Ya, betul. Jadi kalau anda nak dapatkan, ingat anda boleh terus saja hubungi kami di 03-9544-1188 atau yang nak membeli belah menggunakan aplikasi yang boleh anda muat turut secara percuma, terus saja ke goshop.com.my. Dan bagi anda yang baru saja menonton, jom kita dengarkan promosi hari ini. Beli ikhlas dari hati, salam Ramadan Al-Karim, dapatkan diskaun RM12 dengan menggunakan Hati 12, diskaun RM20 gunakan kod promo Hati 20. Kami tawarkan juga penghantaran percuma seluruh negara untuk Sabtu dan juga Ahad sehingga 16 hari bulan April. Program Loyalty Go Rewards, pulangan tunai sehingga RM50 sebulan dan tebus 1 Go Points untuk RM1. Tertakluk kepada terma dan syarat. Hari ini untuk Le Cocotte Castel Casserole Set, pilihan perkakas memasak terbaik jenama dari Perancis. Set wajib dimiliki. Anda bakal menerima 28 cm Castel Casserole Pot berserta dengan penutupnya, 24 cm Castel Casserole Pot berserta dengan penutupnya, ditambah dengan hadiah percuma dapat 3 mini casserole pot seramik terhad untuk 500 set sahaja. Jangan buang masa, dapatkan hari ini kerana harga pasaran untuk keseluruhan set kami adalah RM765. Hari ini penjimatan ataupun diskaun sebanyak RM566 eksklusif di GoShop dengan harga mampu bilik serendah RM199 sahaja. Ianya sesuai untuk semua jenis dapur masakan dan juga ketuhar. Dapur seramik, dapur induksi, dishwasher, dapur elektrik, dapur gas, dapur ketuhar pun boleh. Selamat digunakan, bebas PFOA dan juga PTFE. Didatangkan dengan die casting aluminium, salutan Ritz Ceramon juga lebih tahan lama. Tunggu apa lagi? Jom meriahkan dapur anda dengan telefon kami sekarang 03-9544-1188 ataupun beli di aplikasi GoShop. Baik, kita tawarkan kod promosi Tuan Sufian. So, sebenarnya kita nak kongsikan kalau anda dapatkan hari ini Le Cocotte Castel Casserole Set ni, gunakan kod promosi, anda hanya perlu bayar serendah RM187. Anda tak perlu type lah, nanti dia keluar dekat situ, tekan sahaja dengan pembayaran potongan RM12 tu jadilah RM187. Okey. Ini lagi menarik tau. So, apa ramai pembeli setia kat GoShop ni ada Go Points. Boleh redeem juga. Kalau dia ada 100 Go Points, bayar 87 hang.
Sangat-sangat mampu milik. Dapatkan untuk Ramadan dan juga Syawal yang akan datang. Ataupun kalau tidak, boleh je kita dapatkan untuk sebagai hadiah perkahwinan. Daripada kita beri set memasak yang selalu warna dia agak-agak suram, hitam ada, kelabu ada, ya saya. Ni, saya nak bagi tahu ni. Disebabkan nanti raya kan, mesti semua keluarga berkumpul kan. Kadang-kadang ada yang pernah tengok viral. Diorang buat cabutan bertuah lah apa semua kan. Ini jadikan hadiah dalam cabutan bertuah tu sesuai sangat. Maksudnya untuk masa raya. Ahli keluarga ramai-ramai. Rai pasti. Kalau sebagai seorang wanita, Rai mewakili kaum-kaum hawa dekat Malaysia ni. Kalau mereka semua dapat ni. Dapat tengok ni. Ini hadiah utama kan? Memang cantik. Kalau kita sedikit kira-kira kita bahagilah yang purple satu purple and then yang pink bagi asing. Baik, kita nak cerita pasal periuk kita. Apa dia tu? Yang ini jenama ojak. Oh, boleh. Yang ini sebab saya nak pegang yang ini. Ini jenama X. Okay, kalau dekat pasaran jenama X ni berat dia. Rai dah boleh anggarlah sebab pagi tadi awak tengok tu goyang dia. Okey. Berapa tu? Dalam lebih kurang 5 kg. Hampir. Anda bayangkan periuk ni je dah 5 kg. Tak masuk ayam, tak masuk sayur, tak masuk beras, tak masuk nasi. Berat. Berat. Dia je seorang. Tak masuk bahan-bahan hanya nak dimasak. Tak, sebab tak masuk ayam. Ingat tak masuk akal. tak masuk ayam. Dan ini pula adalah lekok kocok. Tak berat langsung. Letak pun adalah goyang sikit-sikit. Dalam lebih kurang tak sampai 2 kilo. Tak sampai 2 kilo. Ini untuk anda. Memang ringan. Kita buktikan. Lekok kocok ni tak ada apa-apa dekat dalam. Okey, dah buka. Tengok. Ni atas ni. Tak ada. Cuba kita. Ni tak ada. Okey. Nampak tak ada apa kosong. Jenama X. Jenama X kita alihkan, naikkan ke atas. Kita tengok ada ini jenama X Tengok dekat bawah tu dia punya meter dia goyang-goyang pergi dekat 5 kilo. Betul. Kita buka kan dia. Tak ada barang. Memang kosong. Memang kosong. Dia seorang aja memang. Bayangkan tadi tak masuk ayam, tak masuk sayur lagi kan. Tak masuk beras, nasi semua tak masuk. Nak angkat jeli lagi beratlah. Yes, betul. Okey, saya mencelah aja. Tak sampai 5 kilo maksudnya kan? Macam berat beras nak kena angkat. Ya, besi je yang berat. Yang ini kalau kita tengok untuk lekokot, kita sengaja buat kerata rentas. Anda tengok dia memang tak ada kimpalan, maksudnya dia one die casting. Dia tak ada tambah-tambah besi, tak ada. So contoh dekat tempat pemegang ni pun dia tak ada skru dekat sini. Jadi bersih, senang nak kita gunakan. So cantik molek bahagian bawah dia pun kalau anda tengok. Memang cantiklah. Memang cantik. Biasanya kalau besi ni, faham. Biasanya kalau ada besi ni kan, bila dibuat cantum tu, bila nak penyebaran haba tu dia akan lalu satu tempat yang telah pun dipotong. Jadi heat distribution dia tu, penyebaran dia tersangkut dan dia tak dalam keadaan cantik lah. Okey, faham. So yang ini memang satu piece lah. Tak ada ditambah-tambah, tak ada ditampal-tampal. Okey, so kalau anda nak dapatkan, harga pun memang mampu milik. Dan kita nak bagi tahu juga anda kena gunakan kod promo. Ya, kod promo. Ini jarang-jarang berlaku. Kami nak bagi 812, okey. EID punya nama tu tambah 12 kat situ. So dapatlah potongan RM12 daripada harga RM199 jadi RM187 sahaja. So maksudnya ada dua cara. Anda boleh hubungi personal go shopper cakap, saya nak lekok kod dan saya nak pakai kod promo EID12. Okey, atau beli online masukkan kod promo EID12 apply. Anda dapat diskaun RM187. Jadi jangan buang masa sebab kat luar orang dapat tahu nak dapat satu set dalam 700 lebih. Satu ni 300 lebih. So ini peluang terbaik. Saya dah dengar Chef Nakai dah ketekang ketepuk. Bunyi minyak ada percik-percik. Saya tengah menumis tau. Bayangkan set yang cantik dekat dalam dia warna putih. Bila kita menumis walaupun bawang kita nampak dia punya cantik. Inilah dia. Kalau awal-awal sekarang ni nak jadi seorang influencer kan, nak buat video dekat KOL letak dekat dalam TikTok macam ni baru nampak masakan. Betul, belacan. Tu nampak dekat dalam semua nampak cantik. Kalau warna hitam apa nampak? So yang ini ialah kita nak memberikan anda sedikit keceriaan, nak berikan anda sedikit alternatif. Saya faham sebab saya kat rumah pun periuk saya pun ada juga warna hitam, ada warna silver. Cuma sekarang ni dah ada lekokot. Sebut sikit Zubin. Lekokot. Anda boleh dapatkan dengan harga mampu milik. Kita gunakan kod promo EID12. Anda hanya perlu bayar RM187. Oh, terbaik. Penjimatan dah kami berikan kepada anda. Kalau tadi kami rasa macam takut-takut nak pergi penjimatan. Green light dah datang. Kami dibenarkan memberitahu anda boleh gunakan kod promo. Gunakan kod promo sekali lagi. Kalau harga sebelum ini RM199, kita pakai kod promosi. Anda hanya perlu bayar RM187. Kita ada 500 set sahaja. Cantiklah. Cantiklah. Bukan senang untuk
untuk kita bagi warna-warna macam ni. Yang menarik ni, macam ni. Yes. Kena pula kita ni bayangkan asyik warna hitam, warna kelabu. Warna betul? Betul, betul. Itu warna-warna yang kebiasaan. Betul. Apa kata kita indahkan dapur kan? Kita. Contoh, okay. Baru renovate lah dapur. Yelah, betul. Sekarang kan zaman-zaman yang kalau boleh macam nak orang putih punya style. Oh. Warna putih je dapur kita. Oh, faham, faham. Datang pula warna yang macam purple macam ni. Warna pink macam ini. Okay. Oh, kan cantik. Cantik. Ini memang akan naikkan lagi mood kita nak masak. Saya nak komen satu benda. Apa bila itu? Kita jual wok, kita kata wok ni sebenarnya bukan saja untuk menggoreng. Betul. Boleh buat sat gulai. Mm-hmm. Sekarang kalau anda tengok casserole ataupun kalau kita panggil periuk lah. Periuk, periuk lah, bahasa Melayunya. Selalunya periuk, kita masak apa? Makanan berkuah, bergulai. Sekarang Chef Nakai buat mihun goreng. Dia menggunakan konsep yang sama juga. Menumis dekat betul. Dalam ni, menggaul pun dekat dalam ni. Betul, yang penting, betul. Tidak terkeluarlah makanan kita. Betul, betul. Sebab yeah. dinding dia tinggi. Pertama, tidak terkeluar. Ian, Rai, Rai boleh tengok. Warna-warni sayuran tu dia lebih naik tau. Betul, betul. Saya kalau kat rumah, kalaulah saya buat majlis keramaian, saya masak macam ni, saya jangan teguk macam ni. Betul. Tak payah lagi mangkuk-mangkuk segala bagai, dah cantik. Dan jimat tau. Dan bagus juga untuk kita yang kalau contoh, nak memasak ni kan, kita rasa macam, oi, yang ni rasa macam banyak sikit. Oh, sebab faham. Permukaan dalam dia warna cerah. Kalau warna gelap ni, dia nampak macam kecil. Yes, dia mengecilkan lagi. Ilusi dia. Yes, betul-betul. Itu ilusi dia lah. Tapi sebenarnya, pada saya, cantik. Cantik. Harga mampu milik. Seronok. Kalau nak beli jenama yang lain-lain tu, satu periuk macam ni. Ini orang pengalaman. RM1,000 lebih. Dia tahu lah. RM1,000 lebih. Serius. Memang sangat-sangat mahal. Sekarang anda dah diberikan apa? Le Kokot. Ada LCCS Le Kokot. Castel Casserole Set. Mampu milik. Yeah. Pakai kod promo, anda dapat lagi penjimatan RM12. Cara nak dapatkan kod promo tu tak payah pening-pening. Buka je dekat website kalau katakan anda guna goshop.com.my tu. Sekarang ni contohnya. Okay, baik. Nampak yang warna pink dekat bahagian bawah tu, yang ditanda tu. Itulah dia kod promonya. Nampak? Tekan, tekan. Dia tekan saja, tak tekan. Payah type. Tekan apply. Dah selesai dah masalah anda. Yes, dia auto cut. Yo, auto cut. Auto. Auto handsome, auto cantik, auto cut. Boleh bayar guna kad juga? Ya, boleh juga. Kalau nak pakai kad kredit pun boleh juga. Kalau ada yang nak bayar pakai bank debit. Transfer pun boleh. Bank transfer pun boleh. Yes. Okay, jadi kepada anda semua, cara pembayaran ada dekat situ. Untuk mereka yang sebenarnya kalau tengok kat situ, kan, anda boleh belikan untuk orang lain. Betul. Kan? Betul, betul. Tapi bayar dululah. Betul, betul. Maksudnya beli, pakai akaun saya. Alamat hantaran tu pakai Sufian. Boleh. Bagilah sebagai hadiah. Kita tak sempat nak datang, majlis perkahwinan ke, majlis kesyukuran ke, kan? Banyak hadiah ni. Kita hantar je lah hadiah hanya. Betul, betul. Cantik sangat. Molek, praktikal. Dan kadang-kadang orang cakap bila dah ada macam ni, tak cantik, harga mahal dan sebagainya. Kita berikan. Kita dah fikir, kita dah dengar. Ramai cakap kami nak jenama yang macam tu, nak warna macam tu, nak harga yang lebih mampu milik. Nah, kami dah bawakan. Kalau anda tak dapat, memang rugilah. So, boleh juga anda dapatkan seperti kata Yan, kalau nak buat majlis korporat, nak berikan sebagai hadiah. Long Service Award. Kalau ada pegawai-pegawai di pejabat yang menonton, lelaki, saya nak sebut. 8 tahun. Apa dia? Tadi majlis untuk orang yang bekerja lama. Oh, Long Service Award. Ada boleh dapat ni? Habis saya siapa nak bagi? Saya bagi awak, bagi saya. Long Service Award dekat Go Shop ni. Okey, yang ini 28 cm, kita pakai dapur elektrik. Dapur tadi elektrik. Kita pakai dapur gas. Oh, dia boleh juga, pakai dapur elektrik, dapur seramik dengan dapur induction. Induction, kita kena tekankan sebab induction. Induction cuma yang ada dia punya material dalam tu saja boleh tangkap. Betul, dia. Betul. Atau panasan dia. Kena tunjuk yang mana? Dekat bahagian bawah tu. Ya. Kita kena tengok dekat bahagian bawah dia. Kalau dia tidak ada macam ni, plate dia tu cuma satu dapur saja. Dapur biasa tu je. Kalau yang macam ni, dapur induction boleh, dapur seramik boleh, dapur elektrik boleh, dapur biasa boleh. Dapur arang pun boleh. Tapi kalau boleh, jangan. Janganlah. Korang kalau nak buat bentuk ombre tadi tu lebih sangat pun jangan. Kalau boleh. Saya pembantu Chef Nakai ini sangat efisien, kan? Saya pusing belakang. Saya cari mana pinggan saya dah hilang. So, tak apalah saya ambil kat sini. Teruskan perjuangan awak. Okey, okey. Kita masukkan bawang, bawang hola, halia, daun. Kita tak masuk bahan-bahan lain. Dah cukup cantik. Tak hangit, tak melekat. Dia bagus satu lagi tu. Kalau contoh dia dekat sini, kan, andai kata anda tak perlu macam tak potong lagi apa-apa, kan, maksudnya tak payah nak terkejar-kejar sangatlah sebab apa okey apa saya sambung ini sambal sambal belacan ini dia paling dekat tu dia hidu dulu kita nak buat udang sambal belacan kita. Wah. Macam mana orang duduk kat dapur boleh tahan Ya, dah lali. Dah biasa ya. Hidung yang tersumbat ni. Masuk udang. Wah, udang.
Eh, kalau nak menggoreng dalam ni boleh ke? Eh, boleh. Eh, deep fry. Kalau deep nak fry menggoreng, boleh. Contohnya menggoreng kuih ke apa ke, keropok pun tak ada masalah yang dalam ni. Sebab dia sekata. Ingat kalau kita nak deep fry, suhu mesti sekata. Sekali lagi bagi anda yang baru saja menonton, hari ini kita bawakan pelancaran pertama untuk Le Cocotte Castel Casserole Set. Singkatannya adalah LCC. LCCS. Set wajib dimiliki. Ada warna-warna yang sangat cantik. Untuk saiz besar, 28 cm, 6 liter lebih kurang kapasitinya. 28 cm, 6 liter. Warna ungu molek. Lepas tu kita ada 24 cm, warna merah jambu manis. Ya, lepas tu, bak kata Sufian, kita berikan anda Le Chononet. Ada 3 butir. Mangkuk casserole ceramic kecil. Ya, 10 cm set satu. Cuma kita ada 500 set saja. Dah kena cepat. Satu Malaysia tengah menonton sekarang ni. Penjimatan lebih kurang dalam RM566. Kalau beli dekat luar, harga keseluruhan adalah RM765. Kenapa betul nak bayar mahal-mahal? Jom kita jimatkan duit kita. Bayar RM199 sahaja. Tapi dapat satu set lengkap. Saya nak potong anda di situ. Oh. Sebab kita nak berikan anda potongan yang lebih kalau anda gunakan kod promosi EID12. EID12. Anda dapat lagi diskaun RM12, bermaksud anda hanya berbelanja RM187. Sangat-sangat berbaloi. Ya, jadi dah berminat boleh telefon kami sekarang dan juga dapatkan melalui aplikasi GoShop. Betul. Ini dia, mungkin ada yang anak-anak dah mula cukup bekerja. Satu je diet. Teruskan. Yang suka, yang suka pula. Anak-anak yang bekerja sekarang ni. Betul. Anak bekerja, kan? Yang bekerja. Tapi baik, mak dia tengah duduk depan kaca TV sekarang ni. Tengah tengok, teringin nak beli. Tak, tak tahu pula nak beli macam mana ni. Macam mana tu? Okey, senang je. Telefonlah anak sekarang. Cakap, mak teringin sangat. Kau tak nak juga ke hari nanti kita pakai periuk yang baru? Kuah masak lodeh, kuah laksa Johor. Nak rebus ketupat, kan? Cantik, rebus ketupat. Cantik molek. Cantik. Yeah. Cuba tengok kan, udang kita, udang sambal belacan kita pun dah siap nampak. Okay. Dia punya warna dia. Bila kita memasak menggunakan set yang terbaik macam betul, ni, udang pun pertama sedap. Betul. Kita tunjukkan bahagian dalam dia, Chef Nakai. Tunjuk apa? Dalam apa? Dalam udang? Dalam periuk. Dalam periuk. Kita nak tunjuk dalam dia bersih, periuk. Dia bersih. Walaupun kita masak sambal ke, kari ke, kunyit ke, apa ke. Kalau kita nak bersihkan pun, tak ada masalah pun. Warna tak melekat. Dan kita boleh tengok. Warna dia tidak melekat. Yang melekat, rasa melekat dekat hati. Pandai pick up line. Okey, so kalau anda nak dapatkan hari ini, harga mampu milik RM199, betul? Betul. Tapi kita ada kod promosi. Betul. Maksudnya anda gunakan kod promosi EID12. Dapat berapa harganya? RM187 saja yang perlu anda bayar. Nak ke tak nak? Nak. Okey, cara-cara dia macam ni. Kalau nak beli online, pakai laman Sisawang. Masukkan fakta-fakta ataupun informasi ni. Tekan dekat butang coupon available. Discount available tu dia akan drop. Ada drop bar tu, tekan use. Automatik. Kalau Sufian selalu auto handsome, yang ini auto cut. Diberikan anda RM187 yang perlu anda bayar. Ingat, kalau nak dapat dekat pasaran, harga dia boleh mencecah sampai RM700 lebih. Kita ada 500 set je. Awak punya beli pun ribu-ribu kan? Yeah. Yang ini jimat banyak. Eh. Ingat, kod promo tu penting. Sebab apa, kita nak belanja sungguh ni. Betul. Biarlah nanti dapur anda nampak meriah. Cantik. Anda puas hati bayar pun berbaloi dengan harganya. Yeah. Betul. Okay, kalau anda perasan sekarang ni, ini 24 cm. Yeah. Baik, yang mana-mana yang jambu. Anda rasa macam 24 ni mungkin kecil sikit lah. Silap. Dia silap. Kita ada yang sebelah. 28 cm. Dan ini warna dia memang bagi saya tak ada dekat jenama lain. Dia punya warna purple dia cantik. Ya. Pink ni pun memang tak ada dekat jenama lain. Actually, kalau nak tengokkan tona-tona warna purple, pink banyak tau. Yang ini tona dia cantik, sweet aja. Eh, hey, you pegang ah, itu benda ah atas tu tak panas ke? Tak ada panas punya. Tapi tangan dia pun. Okay, kita nak kemaskinikan jualan kita 101 set. Alright. Bermaksud 101 kita set berbahagikan, kalau tadi 500 tinggal 399. Betul. 399. Cepat-cepat dapatkan promosi ni. Katakanlah kita buat siaran ulangan lepas raya, katakan kod promo EID12 tu mungkin tak boleh pakai tau. Kita setiap kali ada je kempen untuk pemasaran untuk kod promo. Kalau tak beli sekarang, lepas ni kalau adalah siaran ulangan ataupun kalau lah ada siaran lagi sekali, anda tak boleh pakai kod promo tu sebab kod promo tu ada
tarikh luput dia. Yeah. Jadi rebut peluang sekarang. Dah suka kan? Oh. Bayar sahaja serendah RM187 kalau pakai kod promo. Betul. Anda tak perlu lagi nak bayar duit ferry, bayar duit kapal terbang. Oh, saya tahu Langkawi. Untuk untuk pergi mencari perkakas dapur yang cantik-cantik macam ni. Tapi jenama ni untuk go shop je. Ah, itulah kita. Kalau luar tak ada. Kan bayar duduk kat rumah tu RM199, tapi kalau guna kod promo akak-akak punyalah bagus RM187 dapat hidangkan makanan dalam satu casserole yang cantik sangat abang love. Sebab tetamu abang-abang punya bos datang rumah cantiknya. Sini kalau dekat rumah beli. Kalau kita beli set dua set saya macam ni. Saya nak cakap kalau saya hidang terus dalam lakon. Kita hidang terus. Ini maksudnya kalau katakan kita nak buat open house lah. Kan hidangan bentuk dalam macam gini. Beli dua set. Lagi cantik. Lagi cantik. Kalau mampu beli tiga, beli empat pun tak ada masalah. Saya setuju dengan Chef Nakai. Penutup dia. Kalau katakan biar terbuka, kita buat macam gini. Ada dapat satu piring cantik. Warna pink. Cantik. Jadi kita gunakan sebagai hidangan. Sebab tu praktikal, mampu milik dan yang paling penting cantik. Baik, kita nak tunjukkan dengan anda sebab kita punya lekokok ni adalah aluminium yang tidak ditempa. Maksudnya tak ada kimpalan, tak ada one die casting. One die casting kan. So, maksudnya dia satu tu memang dia tak ada cantuman. Boleh kita gunakan dalam ketuhar. Nak letak tak? Lama sangat tu. Okey, boleh kita ketuhar. Saya. Hanya percuma kita ni. Wah. Oh, ya, sambal ni. Ya, bukan setakat kita boleh jadikan sebagai bekas untuk dessert kita. Ataupun bekas untuk kalau kita nak bakar dalam cantiknya, oven. Cantiknya, Yan. Kita boleh jadikan sebagai bekas untuk sambal-sambal kita. Tadi Chef Nak Kai kata suka cuba. Ya. Ada tiga. Yang mana satu saya mesti cuba? Yang mana satu saya mesti? Untuk tak sakit perut, orang ni hijau lah rasanya. Apa dia, Ini sambal belacan. Okay. Ini sambal lado merah. Itu sambal lado hijau. Raya makan sambal belacan tu. Besok nanti telan Ailio makan hari ni. Tapi nak cerita juga kan. Kalau katakan anda beli sambal-sambal yang ada dekat GoShop kan. Sekarang ni kan meriah sambal dekat GoShop tu. Banyak pelbagai jenis letak dekat dalam tu. Betul-betul cantik. Ceramic bowl ni. Mesti nice. 10 sentimeter. Cantik. Betul. Sambal hijau ada contoh lah. Sambal petai, sambal belacan. Okay, saya nak cuba bismillah. Pedas ke tak ni? Biasa-biasa je. Biasa-biasa. Cuba bismillah. Aku pun takut nak makan. Dia boleh makan macam tu je. Ya. Macam mana? 10 cm? Sedap. 10 per 10? 10 per 10. 10 poin. Okey, Yan. Okey, jom. Kita nak tengok pula yang ada kat dalam ketuhar sekarang ini harus dikeluarkan hati-hati. Dan sebenarnya, sebab pemegang kedua-dua set tu kita boleh, ke semua set boleh masuk dekat dalam ketuhar. Bread and butter pudding. Ya, ini bread and butter pudding. Ini kalau ada custard lagi sedap. Mari. Bismillah. Risau saya tengok. Tak apa. Dan kita terbalikkan dulu. Cantik kejadiannya. Wahai masyarakat yang tengah menonton sekarang ini. Lihatlah keindahan. Nampak? Cantik. Dan kita tengok hasil dia pula macam mana. Betapa untungnya siapa ada hari ini. lembutnya tak hancur. Jadi acuan perfect dia. Kalau jadi acuan? Perfect. Kadang-kadang ada acuan yang kadang dia tak boleh bagi penyebaran haba tu lah kadang sekata. Betul. Jadi kalau kita tengok tu kan, kadang yang ini ada yang tak masak lagi lah kan. Saya tahu yang mana, itu yang tin yang nipis. Yang nipis tu. Loyang tu memang biasa. Dia sebab apa dia nipis. Kemudian kadang-kadang makanan kita cepat hangit. Betul. Kita ada pengalaman juga. Sedih. Sebelum ni nak jual kan loyang-loyang dekat push job. So yang ini anda boleh gunakan sebagai hiasan. Yeah. I tell you kalau guys. Kalau orang lain tengah telio, kita bagi kita lagi telio lagi. Dia. Mari kita tengok. Kita makan lagi tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bread and butter pudding. Bismillah. Lembutnya dia tak terbakar tu hangat kat dalam. Maafkan saya. Ini memang makanan yang sedap. Ini kalau ada custard, coklat sos. Dibuat di dalam acuan lekokot. Nak pakai buat acuan lecenonet pun boleh. Individual bread and butter pudding. So memang berbaloi kalau anda nak dapatkan hari ini. Saya nak kongsikan ya. Kami lancarkan lekokot castel casserole set wajib dimiliki. Ini saya setuju. Wajib. Bukan sunat, wajib. Wajib anda miliki. Kita ada 500 set sahaja. 28 cm, 24 cm. Dan kita berikan anda 3 mini casserole bowls secara percuma. Ada 3.
Harga dia, kalau kita tengok kat sini, RM199 betul. Harga dekat pasaran RM765 betul. Tapi kalau anda gunakan kod promo yang kami berikan untuk anda sekarang. Mana? Gunakan kod promo EID12. Ya, anda hanya perlu bayar RM187. Kalau anda kata tak apa, saya tengok Sufian episod seterusnya. Kod promo ni mungkin tidak lagi wujud. Ya, sebab dia kadang-kadang dia ada apa ni, dia punya kota dia. Kalau dah cukup lah kata satu terus pakai kepada terma dan syarat namanya betul, ya. Betul. Jadi kepada anda semua kena cepat, warna dah cantik kita sekarang ini, nak bagi tahu masa yang tinggal beberapa minit saja lagi. Betul. Kalau anda lambat risau ketinggalan bas. Betul. Nanti menangis. Betul. Kenapa tak beli hari tu? Dapat 187 kalau guna kod promo tu. Kan, lepas tu kita ada 500 set saja. Masalahnya kita tak banyak set. So kalau anda nak dapatkan warna-warna cantik molek ni, terus saja ke goshop.com.my. Bagi anda yang baru saja menonton, nak tahu dengan lebih lanjut promosi untuk Le Cocotte, jom kita dengarkan. Beli ikhlas dari hati, salam Ramadan Al-Karim. Dapatkan diskaun RM12 dengan menggunakan Hati 12. Diskaun RM20 gunakan kod promo Hati 20. Kami tawarkan juga penghantaran percuma seluruh negara untuk Sabtu dan juga Ahad sehingga 16 hari bulan April. Program Loyalty Go Rewards, pulangan tunai sehingga RM50 sebulan dan tebus 1 Go Points untuk RM1. Tertakluk kepada terma dan syarat. Hari ini untuk Le Cocotte Castel Casserole Set, pilihan perkakas memasak terbaik jenama dari Perancis. Set wajib dimiliki. Anda bakal menerima 28 cm Castel Casserole Pot berserta dengan penutupnya, 24 cm Castel Casserole Pot berserta dengan penutupnya, ditambah dengan hadiah percuma dapat 3 mini Casserole Pot seramik terhad untuk 500 set sahaja. Jangan buang masa dapatkan hari ini kerana harga pasaran untuk keseluruhan set kami adalah RM765. Hari ini penjimatan ataupun diskaun sebanyak RM566 eksklusif di GoShop dengan harga mampu bilik serendah RM199 sahaja. Ianya sesuai untuk semua jenis dapur masakan dan juga ketuha. Dapur seramik, dapur induksi, dishwasher, dapur elektrik, dapur gas, dapur ketuha pun boleh. Selamat digunakan, bebas PFOA dan juga PTFE. Didatangkan dengan die casting aluminium, salutan Ritz Ceramon juga lebih tahan lama. Tunggu apa lagi? Jom meriahkan dapur anda dengan telefon kami sekarang 03-9544-1188 ataupun beli di aplikasi GoShop. Sekarang ini masa terbaik untuk anda membeli sebab dah hujung-hujung ni, kan? Kita ada dalam 9 minit saja, 500 set sahaja yang kita bawakan untuk anda. Kalau nak dapatkan untuk Ramadan dan Syawal, inilah masa terbaik. Cantik, molek, at the same time, pada waktu yang sama boleh juga anda dapatkan sebagai hadiah. Sebab Le Cocotte ni, saya nak buat sikit penjelasan. Dia bukan saja cantik molek, boleh pakai atas pelbagai dapur. Induksi boleh, elektrik boleh. Harga mampu milik. Sebab apa? Dekat pasaran dari jenama Perancis ada je satu jenama tu. Alright. Masya Allah. Okey, katakan yang Chef Nakai E pakai ni 28 cm ni. Saya cakap saya tak tipu. Berapa kalau satu ni? Lebih kurang 1,000. Betul, Ray? Yep. Tak tipu. Chef Nakai E dan ada kan? Lagi mahal daripada ni. Yeah. Bentuknya sama. Bentuknya seakan sama. Dia macam kembar tak seiras. Macam itulah. So, tapi harga memang tinggi. Yang ini orang kata biar nampak seakan sama tapi harganya berbeza. Praktikal. Betul. Kita masak lala. Sampai dekat dapur nanti, anda tahulah cara nak menguruskannya. Betul, kan? Betul, betul. Semua pandai memasak. Cuma yang kita nak bagi tahu tu feeling dia, perasaannya bila berbeza. Bersama-sama. Yeah. Dengan betul. Cerita ni, orang kalau memasak ni, dia kena ada keintiman bersama-sama. Sebab kadang-kadang kalau orang yang contoh, dia tak tahu macam mana nak gunakan periuk tu kan. Okay. Dia biarkan sekejap, dia patah balik, dia hangit. So dia tak kenal kena each other. Relationship. Macam itulah. Tapi memang kalau nak ada relationship, tapi kalau benda dah bagus, tak payah pun relationship. Tak sangat pun. Dan juga, kalau dah terlampau suka, nanti periuk yang lain pun jadi macam sisihan. Jadi cemburu. Kan? Kita asyik guna yang ini je. Sebab apa dia best? Contoh macam tadi, Chef Nakai, dia baru buka je api ni. Tak sampai beberapa saat pun kita boleh dah nampak dah dia punya panas tu. Betul. Senang kita nak tumis. Betul. Aku kadang-kadang tu waktu malam nak memasak nasi goreng je pun, letak minyak. Lambat. Bila nak
Panas ni. Nah, tapi kalau Rai boleh kongsi pula, itu Ian sebagai seorang suami. Kalau saya sebagai seorang isteri dan juga wanita, kita ada satu perkakas cantik molek. Macam auto rajin. Auto rajin. Tiba-tiba je nak masak. Tiba-tiba. Auto siap. Sekejap saja. Okay. Mari kita tengok. Kali ini kita nak tuang pula. Okay. Kita tengok macam mana dia menggelusur. Lala. Walaupun kita masak lala ataupun benda yang kuning, yang kunyit, yang yang kari. Ingat dia tak melekat warna dia. Satu fakta yang yang bagus chef kongsikan, sebab masakan orang Malaysia ni banyak kunyit. Tak ketukar warna nanti. Mari sini kita tengok pula. Saya risaulah macam ni bila awak cakap macam tu. Kita ketukar warna. Tengok. Kalau kita masak benda yang kuning, kunyit ataupun kalau kita asam pedas. Asam pedas. Biasanya asam pedas sifat dia masam. Masakan orang Malaysia ni ataupun orang Asia ni banyak masak benda yang masam, bercuka, yang beresik. Jangan risau. Ini tidak mudah mengakis, tidak mudah berubah warna dia. Okey, jadi kita dah buktikan. Hidangan seterusnya kita gunakan casserole pot saiz 24 cm, kita gunakan dapur elektrik. Ni buat sup. Yang ni kita nak buat sup, Rai. Minta maaf, dapur induction. Ada beza dengan elektrik. Dapur elektrik maksudnya apa-apa saja yang penting bahagian bawah flat dia boleh terus panaskan periuk tu. Tetapi untuk induction hanya geng dia saja. Ya, betul. Boleh dipanaskan. Maksudnya sekarang ini dia geng. Okey. Besi ada magnet. Ya, dia aluminium dekat bawah tu dia ada magnet dia, so sebab tu dia boleh dipanaskan. Boleh digunakan untuk dapur induction. Biasa yang kalau guna macam ni dekat rumah kondo, apartment yang jenis baru-baru kan, kat atas-atas. 182 set dah kita jual, bermaksud kita berbakikan lagi dalam 378. Lebih kuranglah. Pandai matematiknya, ya. Sejak domenjak ni lah. Anak masuk sekolah dia pun ikut sekolah. Anak masuk sekolah. Macam ni, Rai. Ya, Rai. Kita boleh hidang terus. Tak payah menggunakan mangkuk lagi, tak payah. Ya. Saya tak akan pakai mangkuk tu. Sebab anda tengok warna-warna hijau brokoli. Kita ada jagung tu dengan warna merah jambu ni, dia naikkan lagi. Kita tengok pun kita like, yes. Cuma berhati-hati tempat pemegang tu panas. Sebab dia dicantumkan sekali. Betul. Cantik molek. So anda bayangkan kalau kita hidang untuk buka puasa, hidang kalau tetamu datang. Sebab Rai ada baca juga lah. Betul kan kalau Rai salah, ya Ustaz? Bila tetamu datang rumah, kita menghidang dan menjamu mereka, kita dapat pahala juga. Mestinya. Segala perbuatan baik kita, insyaAllah ada balasannya. Okey. Tadi kita guna acuan untuk buat apa? Bread butter pudding. Kita gunakan buat untuk butter cake. Betul. Putih dekat UK dia cakap macam tu. Bread butter pudding. Kalau orang Perancis cakap macam mana? Bread butter pudding. Yang ini nama dia apa, Chef Nagai? Ini kita buat orang cakap cocktail Malaysia. Perancis sebab cocktail. Malaysia. Okey, baik. Jadi kepada anda semua, bayangkan apabila anda nak buat keputusan sekarang, anda rasa gembira sebab boleh guna kod promo 12. Betul. Maksudnya untuk perayaan nanti ni jimat RM12, tak payah bayar RM199. Betul. Auto dapat diskaun RM12 tadi tu, bayar RM187 sahaja. Yang ini pun kalau selalu saya membesar mak kalau buat punch cocktail macam ni, mak pakai fruit punch. Bowl punch. Dia macam ada yang bentuk apa macam kristal. Ya, dia kadang-kadang dia gantung kan cawan kat sini. Itu zaman-zaman dulu. Sekarang ni kita menggunakan teknologi baru, masukkan perkakas yang baru. Betul. Ya, baru boleh masak, boleh jadi acuan, boleh jadi mangkuk hidangan cantik. Cantik. Yang ini ni kalau kata kita buat pembersihan dalam keadaan elok semua, bau dia, warna dia memang confirm tak melekat. Tak melekat. Jangan risau. Yang ini memang berkualiti. Saya risau. Masak asam pedas, kan kari tiba-tiba nak buat air. Masak asam pedas, ikan pari kan. Air minuman pun dah siap. Air minuman dah siap. Kita angkat. Angkat. Minumlah. Tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat tahu kepada anda bila kita gunakan lapisan yang ceramic coating tadi tu, dia akan membuatkan kita punya minuman sejuk. Sejuk kekal sejuk, panas kekal panas dalam tu. Ini ada udang sambal, tak kisahlah. Saya gunakan juga. Sudah. Kenapa? Masuk sama je, kawas perut juga sama. Sedap. Sedap. Maksudnya untuk bancuhan ada lagi boleh dalam ni. Kedepan. Yalah, maaflah ya. Saya ke depanlah ya. Kita punya lechononet. Okey. Apa yang berlaku kat depan? Kita masak. Kita keluar. Bukan lechononet. Ini yang besar kecil, hadiah percuma kita boleh masuk dekat dalam ketuhan. Cantiknya, Yan. Ya. Cantiknya. Nampak tu. Ini apa, lava ke? Lava
mana geng-geng dia? Coklat cake. Geng dia. Cantik. Tarik sikit. Lepas tu yang warna pink. Wow. Ada coklat. Wow. Ada coklat lagi. Ada coklat. Bolehlah kita Masya lepas Allah. Ni kalau katakan anak-anak untuk nak buat aktiviti dia kan. Oh. Boleh buat dekat dalam ni. Letaklah. Setiap seorang boleh makan satu lecenone. Chef nak membantu ke? Boleh. Saya letak je. Chef, apa lagi kita boleh buat dekat dalam ni, Chef? Sebenarnya macam-macam. Kalau kita tak nak orang cakap jadikan sebagai bekas untuk dessert kita, bekas untuk garam kita, dry. Ya, saya. Kita boleh letak sebagai bekas-bekas untuk untuk letak apa nama? Apa tu? Gula-gula anak-anak ke betul? Ya. Yeah. Candy ke? Tapi yang lebih suka kalau macam ni kan, contoh nak cantikkan dapur kita letak gula, garam, lagi apa, lada hitam dan sebagainya kat dalam ni. Kalau macam ni boleh letak powder sugar. Kalau beli lebih, Yen. Macam kulit kayu manis ke apa ke? Boleh. Betul. Sebab dia ceramic. Dan yang paling penting hari ini kita berikan untuk anda ada dua saiz, 28, 24. Dapat lagi tiga ceramic bowl ataupun casserole yang kecil. Mini. Kita berikan sebagai hadiah bonus. Jadi kalau anda nak dapatkan, kita ada 500 set saja. Anda kena terus membeli belah sekarang sebab kita tak ada banyak stok. Okey, yang ini memang eksklusif hanya untuk The Go Shop. Harga pasaran untuk semua ni $765. Hari ini kita berikan 199 pakai kod promo bayar 187 sahaja. Ah, betul tu. Masa yang tinggal bawah 1 minit lagi, peluang anda untuk mendapatkan Le Coq Hot. Yes. Yang dibawakan kepada anda warna purple, betul. Warna pink didatangkan betul. Dengan anak-anaknya sekali. Betul. Ada 3 unit anak-anaknya betul. 10 cm. Betul. Baiklah, ini dia. Hidangan yang dimasak menggunakan Le Coq Hot. Semua ni kita masak. Dengan mihun segala bagai, udang kita, ayam kita. Jadi kalau anda nak dapatkan, yang dah membeli, terima kasih. Apa kata anda kongsikan komen anda bersama kami. Yang belum, anda masih lagi sempat guna kod promo. Ya. EAT12. Mana EAT? EAT12. Okay, dapat lagi diskaun RM12. Dari RM199 jadi RM187. Jangan buang masa, Chef. Saya rasa Chef pun mungkin ada nak nasihatlah kenapa bagi kita saya, dapat cantik kan? Jangan buang masa. Sebab kalau buang masa, anda yang menyesal. Nanti hari raya tak meriah. Betul. Okay, jadi sekali lagi kepada anda yang nak membeli tu, kenapa kena beli yang pertama sekali adalah cantik. Betul. Yang keduanya, mampu milik. Yang ketiganya, boleh guna untuk pelbagai. Keempat, berkualiti. Tinggi. Betul. Dan tambah lagi. Dia terus jadi auto cantik. Jadi kepada anda yang dah menonton, terima kasih. Kami nak mengundurkan diri. Terus menonton kami jam 11 nanti bersama Ellie Mazli ataupun Kak Lina Pompong. Assalamualaikum, saya Rai. Saya Yan. Saya Syarif Nakai. Assalamualaikum. Bye.